Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali menuju infak hakul yakin sebagai bagian dari kajian risalah al-walayah Ma'rifatun Nafas. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamualaikum jami anbiya illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah bahas beberapa karakteristik infak hakul yakin, yaitu infak yang disertai cinta pada fukara, infak yang disertai idkhalus surur atau memasukkan kebahagiaan pada sesama, infak yang disertai dengan lisan siddiqin fil akhirin, infak yang mudawamah, infak yang ikhlas baik rahasia maupun terbuka. Kemudian malam Jumat lalu kita bahas bagaimana infak itu harus menghindari mengungkit-ungkit, menghindari menyombongkan diri, menghindari ucapan yang menyakitkan, dan menghindari infak untuk memperbesar, mengagungkan diri sendiri bukan mengagungkan Allah. Pada pertemuan ini kita akan memasuki karakteristik ketujuh infak hakul yakin. Infak ini seharusnya dengan pengetahuan dan tidak berlebihan. Kita akan mulai dengan membaca beberapa yang diajarkan Allah Yarham dalam buku Sunnah Nabi, kajian 14 hadis, halaman 35-36. Tidak mungkin orang dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik bila ia tidak memiliki ilmunya. Islam itu mengecam ilmu tanpa amal. Islam juga mengecam amal tanpa ilmu. Jadi infak dan sedekah pun harus ada ilmunya. Kemudian Allah Yarham Ustadz Jalal mengutip wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Hei Ibnu Mas'ud, jika kamu melakukan pekerjaan, lakukanlah dengan ilmu dan akal. Jauhilah pekerjaan yang kamu lakukan tanpa pengaturan dan dengan pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Ini adalah dari kitab Makarimul Akhlak. Jadi melakukan infak pun harus dengan ilmu dan akal. Dan kita harus menjauhi semua amal termasuk infak tanpa tadbir atau tanpa pengaturan, tanpa manajemen, tanpa pengetahuan, karena infak itu malah bisa merusak seperti yang nanti akan kita lihat. Dan riwayat ini diakhiri dengan kutipan potongan surat An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Kembali kalau menggunakan istilah Ustaz Jalal, jangan bakar taman surgamu. Jangan mengurai benang-benang sulaman infak dan sedekah kita.
Kita harus pastikan berinfak dan sedekah itu kemanfaatannya dan menjauhi mudarat. Allahyarham, secara personal ketika saya mengkaji bersilaturahmi ke rumah beliau, bertanya berbagai hal, kita beberapa kali membahas persoalan ini yang mungkin juga sering dialami oleh sebagian dari kita. Banyak orang-orang yang berkekurangan dan diam, tidak mengemukakan kekurangannya padahal mereka sangat butuh bantuan. Sementara itu ada sebagian orang yang sangat mudah untuk meminta bantuan kepada yang lain. Pada takaran tertentu, Allahyarham mengatakan memang kita harus berhati-hati. Justru mungkin kita perlu mengetahui saudara-saudara kita yang gak pernah mengetuk pintu kita, tapi sebenarnya sangat kekurangan. Dan kadang-kadang kita juga harus membatasi dengan akal kita mereka yang berperilaku ketika seseorang membantunya. Misalnya dengan 100 ribu rupiah, esok harinya ia datang meminta bantuan 500 ribu rupiah. Ketika dibantu, 2 hari kemudian ia datang dan meminta bantuan 30 juta rupiah. Nah, ini mesti kita temu kenali, kita cermati, tidak ada hal yang bisa dipastikan di sini, tapi dalam hal ini kita harus memanage menggunakan ilmu dan akal. Kita mesti menyempurnakan infak kita dengan ilmu dan akal. Kita sering juga mendengar peminta-peminta yang ternyata super kaya, kadang-kadang memiliki istri 4, dan mereka menjadikan mengemis itu mata pencaharian. Sebagian ulama malah melarang kita untuk dengan mudah mendukung profesi pengemis. Saya ingin lanjutkan penjelasan Ustaz Jalal. Pengaturan dalam hadis ini disebut takbir. Mungkin terjemahan yang paling tepat sekarang adalah manajemen. Amal soleh menurut sunnah harus dilakukan dengan manajemen yang baik. Jadi infak dan sedekah pun menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dilakukan dengan manajemen yang baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah menyimpulkannya dengan kalimat pendek yang dikutip Ustaz Jalal dalam buku ini, "Man sa'a tadbiru tajala tadmiru." Siapa yang jelek pengaturannya akan cepat kehancurannya. Jadi kalau infak dan sedekah tidak diatur, akan cepat menghancurkan diri sendiri dan bisa juga menghancurkan mereka yang kita berikan infak kepadanya. Misalnya sebagai contoh, seorang kepala keluarga yang berkecukupan, terus dia memberikan belanja kepada istrinya 2 miliar sebulan misalnya. Seperti yang saya dengar salah satu selebritis global lah ya. Sulit untuk dibayangkan kebutuhan 2 miliar sebulan ya. Anak-anaknya, misalnya seorang yang sangat kaya, anaknya diberi ya uang belanja untuk bekal misalnya puluhan juta sebulan, ini akan cepat kehancurannya. Na'udzubillah min dzalik. Interpretasi Al-Faqih dalam hal ini,
Infak atau sedekah tanpa pengaturan atau tanpa tadbir atau tanpa manajemen akan membawa kehancuran. Berhati-hati dengan infak sedekah yang membawa pada kehancuran. Sebagai contoh, memberi petunjuk jalan memang sedekah. Tapi kalau orang yang mau minta petunjuk jalan itu kita tahu dia mau membunuh seseorang atau mau mencelakakan seseorang, ya kita tidak boleh memberikan. Kita harus membatasi informasi itu. Ya, kalau kita memberitahu nomor akun seseorang, malah nomor akun di bank itu bisa dicuri oleh para pencuri di internet, ya kita malah harus menghambatnya. Ya, kemudian tadi yang saya ceritakan, infak sedekah secara berlebihan memiliki potensi merusak. Kadang-kadang banyak orang bermimpi kalau memiliki uang sebanyak-banyaknya masalahnya akan terpecahkan, padahal belum tentu di situ masalahnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walazina iza angfaku lam yusrifu walam yakturu wakana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak kikir, adalah pertengahan antara keduanya. Jadi di sini adalah sebuah petunjuk umum tadbir manajemen infak, tidak boleh berlebihan. Dalam surat Al-Isra ayat 29 A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukik wala tabsutha kulal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dalam kurung kikir, tutup kurung, dan jangan engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Dari kitab Mizanul Hikmah yang disusun oleh Allahyarham Ayatullah Muhammad Rizahri, diriwayatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'tadi fi shadaqah kamani'iha." Orang yang melampaui batas dalam bersedekah itu seperti orang yang tidak bersedekah. Jadi melampaui batas dalam sedekah itu membatalkan sedekah itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dari kitab yang sama diriwayatkan Imam Al-Kazim sallallahu alaihi bersabda, "La tabdhul li akhwanika min nafsika madarruhu alaika aktsaru min manfaatihi lahum." Janganlah engkau memberi kepada saudara-saudaramu apa yang mudorotnya kepadamu lebih banyak daripada manfaatnya kepada mereka. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Riwayat ini juga memberikan kepada kita sebuah kriteria apa yang disebut sedekah yang melampaui batas. Jadi kembali kepada apa yang dipesankan oleh Allahyarham, jangan bakar taman surgamu. Jangan kita membakar infak dan sedekah kita, baik dengan perilaku mengungkit-ungkitnya, menyakiti hati penerima, kurang tepat dalam memberikan sedekah sehingga menyakitkan, dengan bersedekah tapi malah menambah perasaan bahwa diri kita ini sudah suci,
Ini semua membatalkan sedekah. Dan the last but not least, dan yang terakhir juga tidak kalah penting, sedekah yang tidak di-manage dengan baik. Sedekah yang malah melanggengkan para profesional pengemis misalnya. Sedekah yang disebutkan dalam Al-Quran, sedekah yang berlebihan, ya, atau sedekah yang mengulurkan secara berlebihan, melampaui batas dalam sedekah itu membatalkan sedekah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Marilah kita kirimkan sebaik-baik pahala majelis ini kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, salamul alaim, dan keluarganya dan zuriatnya dan para sahabatnya dan leluhurnya yang suci, dan para nabi, para rasul, para solihin, para siddiqin, para syuhada, para pecinta nabi dan keluarganya dari segala zaman, para ulama al-mukhlisin, al-mukhlasin bi Muhammadin wa alihi thahirin, juga kedua orang tua kita, mari kita sebutkan nama mereka masing-masing. Dan para leluhur kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, semua orang yang kita cintai. Juga mudah-mudahan sebaik-baik pahala dari majelis ini terlimpahkan terkhusus pada guru-guru yang kita cintai, terutama Allah Yarhamhuma Ustaz Jalal serta Bunda Ais Kartini, Syed Husin Al-Habsi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Aib Al-Segaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Pula melaluinya mudah-mudahan seluruh kesulitan dari para jemaah, pemirsa, dan keluarganya dihilangkan Allah. Seluruh hajat disampaikan oleh Allah, yang sakit disembuhkan. Dan Allah memberikan kebaikan dari sisinya. Terkhusus juga untuk kedua orang tua dari Pak Ketua kita, Ustadz Samsudin Baharudin, yaitu ayahanda beliau Bapak Baharudin Bintangsi, dan mertua beliau Haji Muhammad Said bin Zakaria. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua bihaqqi Muhammadin wa ali thahirin. Untuk itu semua, Al-Fatihah, tasbihku, salawat, wa musalli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awalin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam aroh, wa la tahrimi yawmal qiyamati ru'yatah, wasukni sohbatah wa tawafani ala millatih, waskini min khawtihi masroban rawiyan sa'ihun hani'an la asma'u ba'dahu abada, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin wa lam aroh, fa'arifni fil jinani wajhah. Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wa salamah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.